sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Ngeten nggih kula warai iki. Apa nak ngendikan ku imani wae. Nak ana kelompok ketiga, iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno. Kan tengene Quran apa wal laili idza yasha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang nggih itu. Berarti yo manusa nak ra lanang yo wedo. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham ya? Itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan. Lo gale ni mana? Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu wong alim, ini penting ibu-ibu. Sendiri wong alim kan yo koyo lo gale ni mana? Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini enggak bisa hamil. Andaikan dia menjimat perempuan mungkin jadi anak karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita karena keterbatasan kita karena dia bergaya feminin terus kita darani wandu. Tapi ini di mata hakikatnya tetap dia kalau enggak lelaki itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Bagaimana? Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuh Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso khunsa lu nak salat sepundi. Akhirnya kurang surat Sayyidina Ali, yo pas musuhan lu. Sayyidina Ali yo pinter pidato. Muawiyah iku musuh. Tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno nek karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul il. Sayyidina Ali ngumumi hukima min haitsu yaqul masyur. Ibro kalimat hukima min haitsu yaqul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat pakai gaya lelaki atau perempuan. Itu hukima min haitsu yaqul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Agus ning dunia iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, ra keprangkap dasem ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan. Hakikatnya dunia kalau gak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalain sampean delok ning wa ma khalaqad dzakara wal unsa, beliau ngendikan gini. Wal khunsa iku dzakarun au unsa indawo. Khunsa itu hakikatnya kalau gak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita sepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ana gagasan, khunsa iku piye? Hukume piye? Hukume gampang kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing yaitu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia salatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Padha Allah ngendikan sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti, tapi ngertine dene iku kan ora mafil arham belum mah. Mah itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok itu ada wae tafsir. Kula bolak-balik matur, Allah mau ngendikan waya lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak? Rahim ini subur enggak untuk anaknya?
zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufasir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufasir, bukan yang ngendikan Allah. Paham ya? Lah mufasir yang mengatakan lanang tawe itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik-balik teng dawuhe Mbah Zubair wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang ta itu. Padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa. Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Paham sih kalau Mas? Mulane ngaji. Ngaji paling gak iso ibu-ibu paham, nah, paham lah sih ibu. Nah, ora ngaji wis ora. Ya kula baleni malih aja geman tentang pembagiane apa. Mulane dhewe Sayyidina Ali yo hakikate ora ana fungsa, nah ra zakar yo fungsa. Mergo wong modhawu wa ma khalaqaz zakaro wal unsa. Nah, saiki khunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul dan seterusnya.